Polres Pati Jumat pagi menerima dana Dipas sebesar 112,9 miliar rupiah. Dana tersebut diserahkan Kepala Biro Perencanaan Polda Jateng Albertus Sampe Sitorus di Gedung Mantap Brata Polres Pati. Penyerahan dana DIPA disaksikan Bupati Pati Haryanto, Dandim Pati Letkol Arif Hermawan, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan anggota Polres Pati. Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengatakan anggaran yang diterima kemudian disosialisasikan kepada stakeholder. 2018 ini kami menerima anggaran sebesar 112.967.599.000 rupiah. Ini kami mengalami kenaikan sebesar 5.190.167.000 rupiah dibandingkan dari anggaran yang kami terima di tahun 2017, itu sejumlah saat itu 107.777.432.000 rupiah. Kapolres berharap dana DIPA yang diterima bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Pati. Karena itu, sosialisasi dana DIPA dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait dengan tujuan adanya transparansi anggaran dalam penggunaan dana DIPA. Lismanto, Simpang 5 TV, melaporkan.